pelencaran tu. Ada orang duk tanya saya banyak sangat lah. Saya nak abak soalan-soalan yang saya tak jawab. Saya kira patah mufti sampai tak tahu dunia berlaku apa ni. Cerita ada siapa ke mana tokoh apa ke ditimpa penyakit apa ke pun tak tahu. Betul ke ada penyakit dan lakunan ke apa. Saya bagi tahu benda-benda ni saya tak nampak keperluan untuk saya ulas. Banyak sangat antan. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik Islam kita ni tinggal benda yang tak ada kaitan dengan kita. Cuma saya nak sebut umum. Umum untuk diri saya dan tuan-tuan juga. Di dalam kehidupan beragama ni kita saya nasihat diri saya lah, tuan-tuan juga mungkin manfaat. Agama ni, agama itself, religion itself, dia bukan entertainment, dia adalah hidayah. Agama membenarkan entertainment. Manusia kadang-kadang dia nak bergembira, tapi agama jid, agama kesungguhan. Dakwah bukan entertainment. Dakwah bukan hiburan. Ilmu bukan hiburan. Dakwah kesungguhan. Perjuangan untuk hidup. Perjuangan untuk membela agama. Para sahabat tak kenal ini. Mereka kenal Islam yang mereka pegang ialah Islam yang mana mereka berjuang untuk membebaskan manusia daripada kesesatan kepada cahaya. Ini yang Rib'i bin Amir sebut. Yang selalu kita sebut dalam khutbah kita. Apabila Rustam tanya dia, kenapa dia mari? Oh, Islam pasal apa mari? Jauh ni. Nak lawan Parsi yang besar. Al-Imam Ibn Kathir menyebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ungkapan ni. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Orang tak kenal Rib'i ni, sahabat kecil. Tapi madrasah Nabi. Nabi punya pendidikan mengeluarkan orang seperti Rib'i. Very simple punya jawapan, tapi very clear message tentang Islam. Apa dia? Bukan main nak buat entertainment. Saya bagi tuan-tuan semua nak gelak kat saya malam ni. Saya kan kasar. Kadang-kadang kita kuliah, kita bagi orang suka sikit supaya tak mau bagi depan mengantuk dan semua. That is okay. Tapi kuliah bukan entertainment. Jadi penceramah agama bukan satu, bukan satu, kita bukan pelakon. Ni saya tak sebut siapa-siapa, saya cerita umum. Seperti Rib'i bin Amir, apabila ditanya kenapa kamu datang, kata saja kami pun nak tengok negeri hampa juga. No. Allahu bata'athana linukhrija man syaa' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allahu bata'athana, Allah yang menghantar kami. Zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dia tak kata Umar menghantar kami. Ini tugasan ini, tugasan menyampaikan agama, ia bukan entertainment, tugasan menghiburkan hati rakyat, tapi ia adalah tugasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki. Allah yang mengeluarkan kami. Linukhrija man syaa, untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah. Min jawril adyan ila adlil islam, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Itulah Islam yang dibawa oleh para pendakwah, yang membuka dunia supaya melihat kesempitan dunia dengan keluasan akhirat. Dengan itu mereka menyeberang membawa Islam merata-rata, dan Islam mencapai kemuncaknya. Mereka tak ada pakaian yang hebat. Rib'i pergi dengan mengikat
kepalanya dengan tali saja menghadapi kehebatan kerajaan Rostam. Walaupun demikian selekeh kadang-kadang kelihatan sebagian tentera Islam, tetapi mereka telah menawan Rom dan Parsi dan dunia tunduk kepada mereka. Orang Islam pada hari ini, pemimpin-pemimpin dunia, kereta mereka mengalahkan kereta pemimpin-pemimpin barat, rumah mereka mengalahkan pemimpin barat. Pendakwah-pendakwah hari ini jauh lebih hebat dibandingkan apa yang ada kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi agama kita tidak sehebat mereka, kerana mereka ada ikhlas, kita semua kekurangan ikhlas. Kerana mereka mempunyai tasawur, mempunyai gambaran yang jelas apa itu Islam yang mereka bawa kepada manusia. Dengan Islam yang macam-macam kita hari inilah, mungkin saya jugalah yang mungkin tak tepat dalam bawa, sehingga sebahagian orang entertainment show Islam, tukar fashion tudung ni jadi Islamik, daripada tak pakai jadi semuanya boleh diniagakan, semuanya memburu likes di medsos, di media sosial. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allah menyelamatkan kita daripada fitnah apa yang zahir dan apa yang tersembunyi, terutama saya yang dhaif ini dan tuan-tuan juga, mudah-mudahan insya-Allah